Assalamualaikum. Hari ini saya nak masak kacang botol goreng merlada. Kacang botol dalam 300 gram telah pun dibasuh bersih. Kemudian kita siap di bahagian lapisan yang tengahnya yang keras. Lapisan yang keras tu kita buang ya, kedua-dua belah. Kemudian kita potong serung-serung dan bahan bumbunya sedikit bawang holen, bawang putih, sedikit belacan, cili padi, cili hidup dan 2 ekor sotong. Kita basuh bersih. Kemudian setelah dibasuh bersih, bahan tadi ya kita tumbuk kasar, bahan bumbunya kita tumbuk kasar dan sotongnya kita potong cincin. Kemudian kita panaskan sedikit minyak. Bila minyak dah panas, kita tumiskan bahan yang kita tumbuk tadi. Kita tumis ya sehingga pecah minyak ya dan naik bau sedikit. Kemudian kita masukkan sotong tadi. Kita kacau rata-rata sehingga sotong masak sedikit. Dan sementara itu kita ambil sedikit air, masukkan ke dalam lesung batu ya. Kita ambil air lebihan bumbu tadi dan kita masukkan ke dalam bahan-bahan yang kita tumis tadi. Sementara itu bolehlah kita basuh semula ya kacang botol yang telah pun dihiris ya, serung-serung tadi kita basuh semula sehingga bersih sekali lagi. Setelah mendidih bahan yang kita tumis tadi, kita masukkan kacang botol dan kita kacau ya rata-rata. Kalau boleh jangan terlalu layu ya, kita kacau perlahan-lahan. Dan bolehlah kita masukkan sedikit garam dan juga Ajinomoto ya, dan juga sedikit Maggi cukup rasa. Kemudian kita kacau lagi. Setelah masak bolehlah kita hidangkan. Jangan lupa ya like dan subscribe. Terima kasih. Selamat mencuba.